Rudis. Go, let's go, let's go. Kita buka. Twitter. Apa ini? Itu VJS. Ngapain di gitar ini? Permintaan enggak diminta. Dan cuman kita doang sih. Ide aja kita sih. Tiba-tiba bilang permintaan. Padahal lu lihat video terakhir itu yang nonton NBA 2K 4000 penonton. Shit. Belum banget. Harusnya kita tuh di atas motor. Ini jadi reak karena kan. PSBB. Kita balik lagi dengan kita Arsari Pinky Akilizer. Anjing Akilizer boy. Dah lah, langsung kita sekarang mau ngereak karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Apa kill namanya? TikTok. TikTok. Astaga. Ngeliat TikTok jelek. Kita dari yang paling baru, ini gue udah gak ngecek. Langsung reak aja apa gimana, gue kayak gak siap sih. Video pertama. Bentar. Keren. Gue sih gak kepikiran buat kayak gini, tapi keren. Lanjut. Let's go. Anjing itu mukanya pakai benda. Ih, ninja lo, ninja lo, ninja. Anjay. Mampus deh, nyesel deh. Anjay pakai sarung. Keren. Boleh. Jangan ngeremehin. Keren apa ya, Jay? Jangan ngeremehin orang, maksudnya gitu pesan dong. Moral, pesan moral. Oh. Jangan ngeremehin orang. Padahal tuh ninja gak tau punya siapa. Yang penting dia duduk aja dulu. Kalau punya dia langsung dinyalain aturan. Bener. Ketika gue pakai mobil nyokap. Ketika gue pakai mobil nyokap. Cowok plus 62 pasti paham. Harap awal mobil cowok emang gini. Tiba-tiba gue mual. Anjing. Apa? Lewat gini. Apalagi cewek plus 62. Terus maksudnya apaan? Ini mual apa? Jadi mungkin dia gak biasa bawa mobil kali. Salah dianya. Apa wanginya? Bukan wanginya kan? Apa sih ini? Ya kalau wanginya tulis kek. Apa kek? Ini hamil. Hamil. Mual. Apa ini? Otakku makin gak nyampe. Makin berat otakku. Oke, next. Ini cewek ngeliat bibirnya ngapain aja. Ini colek. Gak sopan. Gue kenapa gigit-gigit? Iya, itu temennya kenapa ngeliatin bir cowoknya? Ah. Ini cewek mau peluk, cowoknya ngindar, cowok belakangnya ngindar. Ini homo. Harus homo. Simpulannya. Ajim lah. Wait. Lihat mulainya. Nyorotnya. Nyorotnya. What are those? Oh my god. Wow.
ada saran lanjutannya. What cerdas. Ukti ukti. Iya. Kumpul. Oh gitu. Sahabat tak akan menghilang saat masalah datang, tapi menggandeng tanganmu dan menghadapinya bersama-sama. Pesan moral. TikTok pesan moral biasa. Slow mo lagi. Jangan lupa slow mo-nya. Pesan moral plus slow mo. Kalau enggak slow mo enggak bestie banget, enggak sahabatan. Gitu katanya. Wew.